terus ngerasa panas banget, sumpah di sini aku ngerasa panas banget. Aku dengar suara nangis. Bukan mengikuti, tapi di tempat ini yang saya tangkap itu apakah dekat pemakaman ya, Bu? Oh, iya ya. Tempat ini, ya, dekat dengan pemakaman dan mereka meniru bentuk-bentuk yang di dalam makam itu. Oke, karena lu persis banget di belakang perumahan ini memang ada sebuah pemakaman. Sebentar, ada yang mau coba komunikasi. Ada satu yang maju. Rudy mencoba mendekati sosok tersebut dan mencoba untuk berkomunikasi dengan dirinya. Ada sebuah sosok di sini. Kamu? Ya. Siapa? Aku penasaran apa sosok ini. Salah satu sosok yang membuat tempat ini jadi tempat yang tidak nyaman bagi para penghuni manusianya. Kamu suka mengganggu. Di sana. Di jalan itu. Di sana ada sebuah jalan. Dan kadang dia menakut-nakuti orang yang melintas di sana. Dan kadang dia ikut numpang di belakang pengendara yang sendirian dengan bermaksud menakut-nakuti si orang tersebut. Tiba-tiba motornya jadi berat, tiba-tiba kok dia merasa ada yang ditemenin di belakang, tiba-tiba tengkuknya ada yang menghembuskan sesuatu gitu, kayak semacam tiupan ada hembusan nafas di tengkuknya. Seperti itu. Dia ke jalan itu cuma untuk menakut-nakuti aja. Kemudian dia akan balik lagi ke sini. Oke, jadi tempat paling sering dia adalah berada di sini, namun kerap kali mencoba untuk menunjukkan wujudnya dengan cara berada di sekitaran jalan utama tepatnya. Tapi di segi lain emang di wilayah ini di atas jam 6 itu kenapa? Di atas jam 6 itu, penduduk-penduduk sini itu takut untuk dia jalan. Jalan ke jalan untuk melintasi jalanan yang ada di depan bangunan ini. Kalau saya lembur, pulang jam 8, jam 9 ke sana, saya ya nggak berani lewat sini. Karena memang sepi sekali. Ya, jadi emang dia penduduk sini itu banyak yang takut, suka ketempelan. Suka ada makhluk yang mengikuti, contohnya di balik ini. Nanda melihat adanya makhluk yang memang sering mengikuti seseorang yang lewat di area perumahan ini. Kami pun mencoba untuk mendekati sosok tersebut. Nanda mencoba untuk berkomunikasi dengan sosok yang ada di tempat ini. Ada apa di situ, boleh dijelaskan, Kadin? Di belakang, di sini, di belakang saya. Ada sosok yang masih dibungkusnya kain putih, tapi dia disanding dengan sosok laki-laki dengan tubuh yang dengan full bulu yang sangat lebat sekali hitam. Bahkan dia ada sebuah pohon juga di sini. Ya. Nah, coba matiin night visionnya, kita akan membuktikan sosok ini akan ngasih eksistensinya ke kita, bahkan ke tim ataupun ke teman-teman yang di belakang ini. Tim boleh makin lampu. Dan Ananda mencoba berkomunikasi dengan sosok yang berada di tempat ini guna mengungkap apa yang melatar belakangi seluruh fenomena yang ada di area perumahan terbengkalai ini. Cukup menonjol dan menarik perhatian dari Kadin. Tepatnya di belakang kami ada sebuah pohon yang cukup besar di mana. Nah, di sini sih menurut aku ini yang serem versi aku. Kenapa? Karena begitu masuk, kita coba untuk
night vision. Dan Kak Den coba bikin Tasya jauh lebih peka dan untuk coba ngerasain aura atau keberadaan dari mereka. Saat ini Raden. Jangan lihat Kak, jangan lihat. Mencoba membuka mata batin membuat Tasya lebih peka lagi terhadap aku dengar suara nangis. Kakak, dengar suara timpukan, terus ngerasa panas banget, sumpah di sini aku ngerasa panas banget. Aku dengar suara nangis. Mereka aktif banget. Kakak nggak mau. Hei. Sumpah aku ngerasa panas banget di sini, Rus. Sini, Tasya. Ada apa itu? Sini. Pegang. Sini, masuk ke dalam, pegang. Takut. Pegang. Jadi di samping ini ada sosok lain dengan sosok yang bisa kita bilang nyalakan lampunya. Kenapa kan ya? Lampunya nyalain boleh? Nah, di samping ini jadi ada sosok nenek tua dengan pakaian bisa kita bilang pakai apa sih ya bahasanya ya, baju-baju putih cuma kayak pakaian dalam dengan celana kain batik. Dia membongkok seperti ini, dia bilang jangan mengganggu sosok yang ada di pohon itu. Oke. Nah, saya tanya. Sosoknya? Kenapa sih? Oke. Kadang lagi coba untuk komunikasi dengan sosok bilang, ini yang ada di sini. Sosok itu adalah sosok yang paling kuat. Ini sosok yang paling kuat? Ya. Oke. Tadi pada saat Kak Den coba untuk bikin aku jauh lebih peka dengan lingkungan sekitar, entah kenapa, di tempat ini, satu-satunya tempat yang Tasya langsung ngerasa panasnya luar biasa. Betul. Apa karena sosok ini begitu kuat? Kalau yang pandangan gue seperti apa itu? Sosok ini memang kuat, tapi saya merasa ini bukanlah yang terkuat. Ya. Jadi ini bukan yang terkuat? Dia tapi memang ini sudah kuat. Cukup kuat. Betul, tapi masih ada yang lebih kuat daripada dia. Oh. Ada lagi yang lebih kuat. Tapi tadi sosok ini cukup aktif dan berusaha menunjukkan eksistensinya kepada kita melalui suara-suara berupa lemparan dan sumpah demi tadi aku dengar suara seperti nangis. Betul. Alhamdulillah. Kenapa, Kak? Kenapa? Entah apa yang dirasakan oleh Den Ananda, namun tanpa menjawab pertanyaan saya tiba-tiba saja bergerak ke arah lain dari bangunan ini. Os, hati-hati Den. Os, hati-hati. Wow. Kenapa kan? Sosok nenek ini kayak ngasih sesuatu ke saya. Nah, di belakang ini ada sosok kakek tua. Ya bisa kita bilang siapa kamu? Kita coba mendekat terus. Dia bilang saya pasangan si nenek itu. Nah, kakek ini malah menggunakan apa ya, peci dengan pakaian kemeja zaman pakaian koko zaman dulu, dan dia menggunakan kain celana kain gitu. Jadi juga melihat hal itu ya. Kain. Seperti pakaian zaman dulu. Ya. Dan seperti ini ada kain apa seperti celana cingkrang gitu bentuknya. Duh. Dia bilang aku dengar suara lagi. Dia bilang apa? Dia bilang jangan mengganggu sosok yang sama. Kenapa, Kak? Jangan mengganggu sosok yang ada di pohon itu, kata dia. Oke. Kenapa? Kenapa kita selalu diababain untuk jangan ganggu sosok itu? Dia yang paling kuat. Katanya sama loh, dia yang paling kuat katanya. Sosok yang di pohon itu? Enggak. Apa iya? Sosok terkuat. Masih ada yang lebih kuat.
Entah sosok siapa yang paling kuat di tempat ini, nyatanya Rudy merasakan adanya sosok lain yang memang lebih kuat dibanding sosok yang dikatakan sepasang kakek nenek tersebut. Tapi justru Kak Rudy merasakan bahwa sosok ini bukan sosok yang paling kuat. Entah apa yang dirasakan Nanda, tiba-tiba saja ia berlari keluar dari bangunan. Oh, masih mau. Tim, hati-hati jalannya. Dipenuhi sama ilalang yang cukup tinggi. Awas, awas. Kenapa, Kak? Hati-hati, tim, hati-hati. Karena emang jalannya nggak rata. Rudy. Ada apa di situ? Sosok itu bukan yang tadi kita lihat. Ya. Awas, tadi. Awas. Dia kayaknya dengan muka bengisnya. Awas, hati-hati. Awas. Kenapa, Rud? Entah apa yang terjadi, tiba-tiba saja Rudy terjatuh seolah mendapatkan serangan dari suatu sosok. Sumpah. Aduh. Sumpah, Rud. Rud, are you okay? Nanti aku boleh minta tisu nggak sih? Justru di situ aku malah ngerasa bingung banget karena aku bingung antara harus ngikutin Kak Den dengan misi penelusuran kami mencari sosok yang kerap mengganggu atau nolongin Kak Rudy. Karena di situ posisinya tiba-tiba aja Kak Rudy jatuh dan aku lihat di tangannya itu ngeluarin darah yang banyak banget. Kak Den, kenapa kamu? Kak Den, ini berdarah, Kak. Kalian pegang dulu. Kasih temenin dulu. Kenapa? Ini sosok ini. Allah, masih ngawat. Banyak banget darahnya. Sorry, Kak. Mati night vision-nya kali. Tim, minta night vision. Buat kamu apa-apa? Boleh saya minta air? Ada air nggak? Ada air nggak? Tim, matiin lampu boleh? Melihat kondisi Rudy yang cukup parah ketika mendapatkan serangan, dan Ananda pun mencoba untuk menaklukkan sosok yang menyerang Rudy agar dapatkan mengajak berkomunikasi secara baik. Kadian lagi coba berkomunikasi dengan sosok yang ada di sini, dan tiba-tiba Kak Rudy berdarah dan mengeluarkan darah yang cukup banyak. Apa kamu? Hah? Kenapa kamu ganggu teman saya? Hati-hati, Kadir. Oh. Awas. Terut. Kuat berdiri nggak? Nyalakan lampunya. Jangan. Takut. Saya minta air. Ada air nggak, Tim? Oke. Nyalain aja lampunya. Aden, hati-hati. Aku takut kenapa-napa nanti kayak Kak Rudy. Oh, Mas. Aden. Hei, sini kamu. Sini. Hati-hati, Kak Den. Rud, kamu aman, aku tinggal. Kamu istirahat dulu, jangan kenapa dipaksa, oke? Okay? Gak apa-apa. Aku saya baik-baik aja. Kenapa? Okay. Kenapa mengganggu dia? Sini, jadi ini sosok. Hati-hati. Puas, hati-hati. Sosok yang dari kita temuin di awal, pada saat Rudy di salah satu tempat tinggal yang kosong itu. Nah, sosok ini kayak pas kita temuin dia kayak ngantem dadanya Rudy. Tiba-tiba tadi saya sesak dan tiba-tiba mulut saya kayak yang mengeluarkan darah yang cukup banyak. Kayak ada hantaman di sekitar mulut saya, yeah. Dan juga agak di area dada. Makanya tadi tiba-tiba saya lemas, saya langsung jatuh ke bawah. Mas. Betul. Dia tidak suka pada saat misalnya dibahas. Bahkan di belakangnya kamu, Tasya. Dia bilang, ada sosok. Sosok apa? Hitam tinggi. Tapi badannya kayak tulang semua, tapi tinggi sekali dan dia mempunyai tanduk. Dia
satu itu. Sosok besar. Satu itu. Apa ini sosok yang tadi di pohon itu, Kak? Sosok atau sosok yang bukan, lain? Bukan, sosok wanita yang dia menggunakan kebaya. Kebaya merah? Iya. Entah sosok mana yang dimaksud oleh Den Ananda, di mana sosok ini sudah sempat kami lihat ketika penelusuran. Namun siapa sosok ini sebenarnya? Apa yang ia mau dari kami sehingga terus mengikuti kami? Siapa itu? Sosok besar. Siapa itu? Apa ini sosok yang tadi di pohon itu, Kak? Sosok atau sosok yang bukan, lain? Bukan, sosok wanita yang dia menggunakan kebaya. Kebaya merah? Iya. Dia bilang, awas Gidi. Awas, Tasya awas. Sosok itu mau mendatangi kita lagi. Yang dengan ada tanduknya. Alhamdulillah, Inna Sadu. Bismillah. Eh, kenapa? Kenapa? Ayo kamu bertanding sama saya. Ayo kamu bertanding sama saya, berdua sini, ayo. Ayo. Jangan sini, kita ke sana. Ayo. Merasa sosok ini ingin menyerang kami, dan Den Ananda pun mencoba menarik sosok tersebut ke tempat yang lebih aman agar dapat ditaklukkan. Tempatnya. Saya datang baik-baik sini. Tidak ingin mengganggu kalian. Jadi, iya Kak Den. Sosok ini dengan apa? Sosok laki-laki dengan dan sosok wanita ini adalah sosok yang bisa kita bilang sangat negatif, dan dia tidak suka bahwasannya lah tempatnya dihuni sama manusia. Oke, karena memang dulunya tempat ini adalah seperti yang Rudy katakan, hutan bambu ya, Rud? Betul. Ya, jadi makhluk ini yang dua ini emang sudah lama di sini ya, Budi? Ini perkampungan mereka. Jadi ini, betul, perkampungan yang dulunya bisa kita bilang perkampungan goib lah ya, kampung goib. Tapi bukan yang kayak berbentuk istana, bukan. Melainkan banyak penghuni makhluk goib yang menetap di sini, Tasya. Sosok ini yang suka menduplikasi atau membuat mindset penduduk-penduduk sini bahwa sosok yang mengganggu ini sosok yang meninggal. Melainkan bukan sosok itu, tapi emang sosok jin yang senang mengganggu dengan segi negatifnya itu. Tapi kenapa? Nah, kenapanya kembali lagi. Bahwa dia menganggap tempat ini itu adalah kekuasaannya dia. Walaupun dia bukan makhluk yang paling kuat, tapi emang dia senang bahwa tempat ini kosong aja. Menganggap, ya ini tempat gua, gak boleh tempat ini dengan sama siapa-siapa, bahkan manusia. Iya, dan dia juga kayak semacam mereka itu yang meniru-meniru itu seperti menutupi sesuatu, jangan sampai ini terungkap. Tapi sampai kapan tempat ini akan menjadi tempat yang kosong karena adanya gangguan dari mereka? Kalau tempat ini kosong, sebetulnya sih sampai kapannya tergantung bahasanya manajemennya, manajemen tempat ini untuk gimana untuk menjualnya lagi. Selebihnya itu kalau pandangan saya ini, tempat ini sih biasa aja, tidak menakutkan sekali. Tapi kita datang ke sini untuk mengungkap apakah ini segi gangguan goib yang bisa membuat tempat ini kosong atau tidaknya, kayak gitu Tasya. Karena memang sudah terjawab juga ya, yeah, hasil penelusuran kita malam, yeah, hari ini kita sudah menemukan sosok yang kerap kali mengganggu masyarakat, yeah, di sekitar sini, yaitu adalah sosok yang menduplikasi si kebaya merah. Betul. Itu. Dan kedepannya mungkin bisa berdoa dan juga minta izin pada mereka yang tidak kasat mata supaya tempat ini kelak bisa menjadi tempat yang aktif kembali. Ya. Menurut Rudy dan juga Kadin, lokasi mana yang paling cocok untuk dijadikan uji berani malam hari ini? Kayaknya dalam tempat tinggal ini. Oke. Dalam rumah ini? Ya. Oke, kalau gitu langsung aja kita jemput sahabat uji berani malam ini. Ya. Sudah cukup? Sudah cukup? Iya. Bergeser, jangan dilawan. Rifda, sekarang kita sudah sampai di lokasi uji berani hari ini. Tepatnya di samping kanan kamu sudah ada sebuah lilin. Pastikan lilinnya tetap menyala karena itu satu-satunya sumber pencahayaan kamu. Silahkan diceritakan apa yang kamu rasakan dan apa yang kamu alami di tempat ini. Waktu kamu adalah 1 jam dari sekarang. Tapi jika gangguan yang kamu rasa terlalu hebat dan sudah tidak kuat,
Silakan. Dipegang. Silakan dibunyikan loncengnya dan tim kami akan kembali menjemput kamu di sini. Ya. Sekali lagi Tasya tanya, Rifda, sudah yakin untuk melakukan uji berani malam hari ini? Yakin. Tim, matikan lampu. Rifda baru aja buka penutup matanya. Menurut Rudy ataupun Kak Den, sahabat uji berani kali ini seperti apa? Dia shock ya, kelihatannya. Ya. Oke. Udah mulai tegang banget. Dan segi ketakutannya langsung meningkat. Oke, dia mulai penasaran sepertinya dengan ruangan yang ada di depan. Mau ganggu. Maaf ya, maaf, gak mau ganggu kok. Izin ya, maaf. Sumpah gue kayak ngerasa kayak ada yang niup. Ada suara. Suara apa itu? Astagfirullahaladzim. Hawanya udah mulai pengap sih. Dengar gak sih? Soalnya udah banyak banget. Dengar gak sih ada suara? Makhluk yang udah di dalam sini. Dari sana. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Maaf ya, aku gak mau ganggu. Maaf, permisi ya. Astagfirullahaladzim. Kayaknya rasa ketakutannya lebih dominan sekarang. Betul banget. Aku gak berani, sumpah. Suaranya dari sana semua. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Aku gak mau ganggu, permisi. Dia liat ke arah sebalik, ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, Rifda. Oke, Rifda, sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih dan sangat mengapresiasi atas apa yang kamu lakukan malam hari ini. Rifda, boleh diceritakan apa yang kamu rasakan selama ada di sini? Aku sih nggak dengar suara dari sana mulu sih. Ada suara apa? Kayak ngelempar-lempar gitu. Suara lemparan. Iya, suara lewat, batu. Terus suara lari. Terus di sini juga aku ngeliat kayak ini di sini. Oke, jadi selain kamu mendengar, kamu juga melihat wujud seperti perempuan? Iya. Dengan kain putih ya, oke. Ada lagi mungkin yang kamu rasakan? Itu sama di jendela situ sih. Ada apa di jendela situ? Ngelihat muka doang. Hanya kepala saja? Iya. Oke.
Sekali lagi terima kasih banyak, kita menuju ke tempat yang lebih nyaman untuk Rifda ya. Yuk. Pemirsa, terjawab sudah hasil penelusuran malam hari ini bahwa sosok kebaya merah yang kerap kali dilihat oleh masyarakat setempat memang ada. Namun jika ditanya apakah sosok itu yang mengganggu, justru ternyata banyaknya sosok lain yang mencoba menduplikasi dan membuat sosok kebaya merah itu menjadi tersangkanya. Dan tentunya kosongnya tempat ini bukan hanya disebabkan oleh gangguan-gangguan dari makhluk tak kasat mata, melainkan juga ke depannya, semoga pihak manajemen bisa lebih mengolah tempat ini ke arah yang jauh lebih baik. Saksikan terus penelusuran kami mengunjungi tempat-tempat dengan cerita mistis, mitos, serta mencekam yang pastinya membuat Anda deg-degan hanya di GTV.